Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria dan salam bahagia ya buat teman-teman semuanya sahabat 3R Channel ya. Pada video kali ini sahabat 3R Channel kita akan membuat apresiasi tentang cat, bukan cat pin remover ya. Jadi di depan saya adalah satu medianya yang telah saya siapkan yang akan kita buang catnya, karena cat di depan saya ini adalah catnya sudah rusak ya teman-teman ya, mengelupas, tapi ini seperti ini, sudah rusak dan kita akan tanggalkan, kita akan buang cat-cat yang mengelupas sedikit-sedikit ini. Ini adalah dasaran body kit, ini adalah warnanya, body kitnya warnanya hitam. Setelah itu kemarin saya cat dengan cat epoksi. Setelah cat epoksi saya timpah lagi dengan menggunakan cat warna hitam. Jadi karena catnya ini sudah rusak, kita akan sekalian kita akan bersihkan dengan menggunakan ini tadi ya teman-teman ya, pin remover ini ya, dengan menggunakan ini dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Satu lagi kita siapkan thinner, ini adalah thinner spesial dan kuas bekas juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita aplikasikan bahan-bahannya ini lalu kita eksekusi. Oke teman-teman semuanya ya, alat-alatnya udah kita siapkan. Ini kuasnya sudah, ini apa namanya ini ya, sudip atau penapa ini namanya, ataupun subscribe ini. Dan juga tangnya, wadahnya juga udah kita siapkan. Untuk sukatan removernya sendiri kita menggunakan sukatan ini aja ya teman-teman ya, mohon maaf karena nggak ada ini teman-teman ya, apa namanya itu, solasi kertasnya. Jadi saya garis saja sampai sini lah ya. Jadi untuk ukurannya ini dan perbandingannya juga nanti kita coba dengan perbandingan 2:1 ya teman-teman ya. Sekarang kita ini dulu, ambil removernya dulu. Hati-hati untuk membuka removernya ya teman-teman ya, karena ini bahannya ini sangat keras sekali, sangat tajam, kalau terkena kulit ini panas ya teman-teman ya. Jadi perlu berhati-hati ya, harus tenang ya teman-teman ya, jangan kupuh-kupuh, jangan terburu-buru ya, elakkan jangan sampai terkena mata ini teman-teman ya. Jadi remover ini seperti kayak ada gasnya, jadi perlu dipegang kepalanya, nanti nyolot nanti ya. Nah, seperti ini, oke. Alhamdulillah. Oke, lalu kita kasih ini removernya segini ya. Oke, teman-teman ya, ini sukatannya ya. Kita gunakan sukatan seperti ini. Yang rapat teman-teman ya, nanti lalu kita kasih ini thinnernya teman-teman ya. Oke, ini juga bekas cat ini ukurannya ini teman-teman, kotor makanya ya. Oke,
Oke, ini ukuran ya teman-teman ya. Ukurannya 2 banding 1 ya. Artinya tindernya 2, removernya itu 1. Jadi langsung aja kita aplikasikan, langsung kita sapukan ya teman-teman ya. Jadi removernya kita pinggirkan dulu, nanti kalau enggak nanti tumpah nanti. Oke, kita sisihkan. Ini kita udek. Kita udek ya teman-teman ya. Sudah kental ini. Kelihatan enggak teman-teman ini? Kelihatan ya, saya dekatkan teman-teman ya. Oke, lalu kita sapukan ke media dengan secara pelan-pelan. Kita sapukan ke media ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah kita sapu seperti ini, kita tinggal kita tunggu jeda ya, sekitar 1 ataupun 2 menit teman-teman ya. Nanti dengan sendirinya mudah untuk kita kupas ini, akan rontok dengan sendirinya nanti cat-cat ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini hasilnya ya, setelah kita bersihkan ya, jadi sudah seperti semula ya. Nah, seperti baru semula, cuma intinya kita harus telaten lah ya, telaten ngerik ya, karena catnya begitu tebal sekali. Jadi kita harus kasih removernya itu 2 ataupun 3 kali kalau catnya itu memang melekat sangat kuat ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi untuk campurannya 2:1 ya, remover dan juga thinnernya. Tapi jika catnya itu melekat terlalu kuat, bandel, bisa agak dikentelin untuk penyampurannya. Bisa 1:1, jadi akan lebih keras lagi, lebih cepat lagi pengupasannya cat yang melekat. Oke teman-teman semuanya, itu saja ya, sedikit sharing berbagi pengalaman dari 3R Channel. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya yang pecinta otomotif, yang suka utik-utik di rumah sendiri ya. Seperti saya sendiri juga begitu, saya suka utak-utik. Kalau sedikit ya saya kerjakan sendiri, tidak mampu ya saya bawa ke bengkel. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salah silafnya teman-teman semuanya, mohon ampun dan mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri. Untuk itu saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.